Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Saya harap semua sahabat-sahabat saya kat luar sana tu berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki. Okey, ada seorang daripada subscriber saya nasihatkan saya. Dia kata, bang, lebih baiklah sebelum memulakan channel abang ni, record ni, abang baca bismillah dan bagi selawat pada Nabi, kan. So, saya ucap terima kasih banyak-banyak pada dia. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada dia. Saya pun dah bagi selawat lah tadi. Saya harap perbuatan saya tu mendapat kebaikan jugalah kepada dia, insyaAllah. Okey, pada petang ni saya dah janji pada semua, kan, saya nak kongsi pengalaman makan bonorian lah. Bukan pengalaman makan bonorian, pengalaman masuk hutan lah. Pengalaman masuk hutan saya nak kongsi tau. Bukan saya nak nak cerita tentang umur saya ni hutan pun bukan. Nak kongsi pengalaman mengikut diri saya, pengalaman saya. Okey. Jadi kalau kita katakan tentang hutan ni, saya kalau sejarah saya dengan hutan, saya duduk di kampung Teluk Cengai tu, Alok Ustaz. Kawasan rumah saya tu tak ada. Mana ada hutan? Tak ada. Ada bendang. Bendang dengan sungai. Kalau cerita pasal ikan sepak benua ke, ikan wan ke, ikan lampam ke, saya pandailah buat ikan ni. Bapak burung ke, burung seriap ke, burung kaki dian ke, burung ayam ke, burung mati sekawan ke, burung hijrah ke, saya pandailah. Saya membesar dengan burung. Okay? Jadi kalau cerita pasal hutan, saya memang tak tahu tentang hutan. Rumah saya tak ada hutan. Orang kata belukar, belakang rumah pun tak ada. Okay? Kawasan saya, kalau kata menerung, menerung dalam sawah padi itu, menerung dengan hutan nipah dan juga payah mengkuang. Alah ni tak ada dah mengkuang. Okay, kalau nak cerita pasal hutan, belukar saya tak pandai. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah. Saya masuk ke dalam komando, hidup dalam komando, saya didedahkan dengan keadaan di laut, di darat dan juga di udara. So, pada hari ini, siri ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua, perempuan semua, pengalaman cerita tentang hutan. Cerita tentang hutan ni panjang ni sebenarnya. Okey, tapi kalau panjang saya terpaksa potong sikitlah. Saya potong video ni sikit. Nanti kita buat part 1, part 2, part 3 lah, insyaAllah lah. Okay, doakan saya supaya saya diberikan ketenangan, otak saya, lapangkan dada saya, supaya saya dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentang hutan untuk saudara-saudara sekalian lah, sahabat-sahabat saya lah. Okay, itu saya cerita pasal sejarah hidup saya, awal saya dengan hutan. Okay, sampailah saya masuk kadet, saya dilatih dengan latihan kadet, saya didedahkan dengan latihan hutan, masuk dalam hutan. Lepas tu bila dah tauliah kadet, saya masuk regimen gerahan, masuk komando, di situlah bermulanya saya punya hidup saya dengan hutan. Okey. Kalau kita tengok persepsi dulu, persepsi. Orang sebut saja pasal hutan, okey, kalau kita tanya orang Mat Saleh dan orang Butih kan, depa kan kata back to the nature. Back to the nature tu yang lepas duduk telanjang hutan, konon-kononnya back to the nature zaman dulu manusia ni duduk telanjang tak pakai baju seluar, duduk dalam hutan semua kan. Itu bukan back to the nature bagi saya. Itu zaman jahiliah lah tu. So makna dia di sini, kalau setengah-setengah orang persepsi dia, otak dia tu, pemikiran dia tu tentang hutan ni, dia kata hutan ni sesuatu tempat yang sangat menakutkan. Okay, saya rasa benda tu betul. Hutan tempat jembalang jin-jin semua duduk di situ, sebab hutan dulu kita dah terokar dah kan, jadi bandang lah, jadi bangunan kan. So tempat-tempat makhluk-makhluk macam tu lari duduklah hutan. So saya setuju, hutan ni tempat yang gelap. So saya setuju, hutan ni penuh dengan binatang-binatang buas, macam rimau, macam dengan tu rimau akak,
Lagi apa lagi, benda-benda binatang buah lah kan. Hutan penuh dengan binatang berbisa. Betul kan? Saya setuju. Ada ular tudung selar kan. Saya biasa jumpa ular tudung selar ni. Tak tahu kepala mana, ekor mana tahu. Saya dengan Kopra Hisham, dia panggil Hisham Sakai. Okay, kalau sebut dalam gerahan Hisham Sakai ni, orang kenal lah kan. Saya dengan dia ni bawa Land Rover ni kan, tengok lintang tengah jalan, tak tahu yang mana ekor mana kepala. Saya kata, langgar Hisham, langgar. Jangan tuan, kalau kita langgar sekejap lagi, tibai kepala ngekok pecah kita cermin Land Rover. Oh, saya ingat dia punya cerita dengan dia lah tu. Weapon tak bawa kan. So betul eh, hutan penuh dengan binatang-binatang berbisa. Kalau jengking, lipan besar tu, kawan saya Meja Yakub, orang Pokok Sena, Kampung Parit, masuk pakai kasut, lipan masuk dalam kasut dia, pakai kasut kena sengat. Hutan penuh dengan misteri, betul eh? Hutan dengan misteri. Hutan penuh dengan tempat-tempat buangan, orang buang benda-benda tak elok. Betul? Hutan boleh menelan kita, betul? Hutan boleh telan kita. Saya pernah pengalaman sesat dengan anak saya. Rupanya saya masuk ke perut hutan, lagi ke dalam. Okey, nanti ada masa saya cerita. Rupanya hutan cuba menelan saya dengan anak saya, betul eh? Hutan itu adalah tempat yang orang kata kita tak tahu. Kita duduk tu matahari naik belah mana, matahari jatuh belah mana, kita tak tahu. Kita tak tahu arah mata angin, darat, udara, timur, barat, kita tak tahu. Hutan juga tempat yang boleh bagi orang mati kebuluran, betul eh? Mati kebuluran. Hutan tempat tidak ada perlindungan, kita tak boleh nak tidur apa semua, betul eh? So tentang hutan ni macam-macam orang cerita pasal hutan ni kan. Semuanya betul. Okey, itu satu persepsi. Satu lagi persepsi kalau kita tengok kan, hutan ni tempat yang cukup nyaman. Saya sangat setuju. Hutan membekalkan oksigen dan udara yang sangat segar. Betul eh? Saya setuju. Hutan tidak ada racun. Maksudnya dia tidak ada asap. Ayak dia tak beracun. Okay, tumbuh-tumbuhan tu racun lah kan. Ada tumbuhan yang beracun. Mana ada hutan ni tempat oksigen, tempat yang tidak tercemar dengan racun-racun. Okay, saya setuju. Hutan tempat yang aman, tenteram. Saya sangat setuju. Hutan tempat kita melepaskan tekanan. Saya sangat setuju. Saya dapat masuk hutan ni, macam saya ceritalah. Dapat macam makan bodoria musang king. Hutan, okay. Hutan adalah satu tempat yang kita dekatkan diri dengan Tuhan. Kita dekat dengan alam kan. Bila kita duduk dengan alam, tuan-tuan tak percaya, pergilah solat waktu asar kan, waktu maghrib kan, waktu subuh kan, solat lah hutan kan. Angkat takbir dalam hutan tu, dia sangat sangat mendamaikan lah, okay? Hutan adalah satu tempat orang kata akan memberi inspirasi. Hutan satu tempat yang sangat cantik, betul? Tuan-tuan kalau masuk dalam hutan, tuan-tuan jumpa ulat gonggok yang panjang ni, ulat gonggok kan. Ulat gonggok dah kalau sentuh pun dia lambat nak gulung. Kalau hak kecil-kecil sentuh dia gulung. Kalau dia sentuh dia lambat nak gulung. Cantik ulat tu. Ulat. Lepas tu kita jumpa pokok-pokok kecil, pokok renek, atas batu, ada pokok atas batu. Kalau orang kata sungai di tengah-tengah sungai kan ada batu kan, batu timbul yang batu-batu besar, atas tu ada pokok. Oh, memang cantik. Tempat dia memang cantik. Orang kata hutan tempat flora dan fauna, orang kata kan. Jadi kan kalau sebut pasal persepsi, saya ada nota sikit ni, saya tulis sikit jalan ni. Cerita pasal persepsi tentang hutan, semuanya betul. So yang mana satu, kenapa saya daripada orang yang tak pernah terdedah kepada hutan, setelah masuk askar, masuk komando, saya melihat persepsi asal saya tu, yang persepsi yang negatif terhadap hutan menjadi positif terhadap hutan. Kenapa saya boleh jadi sampai macam tu? Ini yang saya nak cerita, share dengan tuan-tuan semua. Okey. Jadi kan kalau kita tengok balik perjalanan hidup saya dalam hutan ni kan, kalau kita masuk hutan tu, kalau seorang anggota tentera, especially gerak khas lah. Rahas ni kan, kalau dia nak masuk hutan, dia akan bawa kompas, dia akan bawa peta, dia akan bawa protector lah yang kita bawa tu. Ini ilmu tentang hutan lah. Bagi saya, kenapa persepsi saya yang negatif tadi, yang tidak baik tentang hutan, bertukar menjadi menjadi yang baik lah. Ok,
okay, menjadi yang baik sekarang ni. Saya rasa dia punca utamanya yang pertama sekali adalah ilmu. Okay, ilmu tentang perjalanan hutan. Tuan-tuan mayang, tuan-tuan masuk hutan, tuan-tuan tak nampak jalan. Kalau kata kita duduk dekat Kuala Kubu Baru, tekan nak pergi ke Rawang kan, nak pergi ke Serendah, kita akan pergi jalan, dia akan nampak jalan kan. Dia akan tunjuk utara, timur, timur, barat, utara, selatan. Saya ingat lah otak saya tu. Timur, barat, utara, selatan. Okay, saya ingat tu matahari angin tu. Bila saya dapat timur ataupun barat, matahari jatuh saja. Matahari jatuh itu adalah barat. Tu barat, membelakangkan barat, timur, utara, selatan. Dia cross empat lah. Bukan Kristian lah ni, ini cerita pasal matahari angin. Timur, barat, utara, selatan. Timur, barat, utara, selatan. Barat, belakang saya jatuh matahari, makna di sini naik matahari adalah timur. Ha, so bila kita duduk dalam hutan, kita carilah tempat tinggi mana arah matahari naik, matahari jatuh. Dah, kita dapat ada arah dah. Okey, jadi dalam tentera kan dia ajak saya tentang kita ada peta dalam hutan. Okey, peta dia tu, peta dia panggil peta topografi. Maksud dia di sini, kalau kita diletakkan dalam hutan, helikopter, bawa helikopter kan, jatuh kita turunkan kita tengah-tengah hutan kan, kita boleh dapat lokasi kita. Okey, menggunakan peta, kompas, protector, protractor. Orang main protector, tapi bahasa serak protractor lah. So daripada situ kita diajak cara mencari kedudukan kita, reception. Dia panggil intersection dengan reception lah. Kita dapat balik kedudukan kita, ambil puncak gunung, dua puncak gunung tu. Kita tengok situ di mana arah kita duduk. Yang pertamanya kita mesti orientasikan, dia kata peta kita, kita mesti utarakan dia. Utara peta dengan utara sebenar ni mesti betul. So macam mana kita nak buat? Kita ada kompas betul. So kita ambil kompas tu, kompas dia ada cincin dia tu dengan depan dia tu, di lidah dia tu. Buka, kita akan dapat satu garisan lurus. Kita bagi peta kita dengan kompas bagi sama utara. Okay, letakkan barisan ke utaraan tu. Ejah dia, sap, duduk bagi sama tu kan. Makna dia, utara peta dengan utara kompas sama. Peta menunjukkan arah utara, kompas menunjukkan utara, menunjukkan bawah. Kedudukan peta dengan muka bumi ni sama. Ha, itu yang dia ajak lah kat saya. Nak cerita pasal ilmu ni kan. Jadi, bila dah sama dah apa semua, kita duduk, kita tengoklah dekat kompas, dekat peta kita tu. Tengok, kita tengok atas-atas muka bumi, kita tengok mana ni. Kita nampak bukit sana. Bukit sana tinggi. Okay, bukit di sini ke bukit tu agak-agak berapa kilometer. Tengok di peta. Peta beritahu lebih kurang dah 1 kilometer. Kita bajet lah, kita kira lah tu. Adalah menganggap jarak tu, tentera dia ajak menganggap jarak bahagi dua ke ataupun saling pandang ke. Jadi kita dah tahu dah, okay, kita dah ada bukit tu. So bukit ujung pucuk bukit tu kan, kita nampak kat peta kita betul. Peta kita ni puncak bukit. So kita garis lah tu, sampailah garis panjang puncak bukit tu, tarik sampai belakang. Katalah 1 kilo, kita duduk 1 kilo dengan jarak bukit tu, kita tariklah satu petak peta. Satu petak peta bersama dengan 1 kilometer. Di atas peta dengan atas bumi. Peta topografi kan, satu ni sebuah 50,000. Jadi kita cari yang kedua pula. Tanda panduan yang kedua, kita tengok belah kiri ni, kita nampak bukit juga. Tapi ada dua bukit. Bukit yang mana? Tengok kat peta. Jarak lebih kurang 1.5 kilometer. Maksudnya dia 1.5 petak peta. Ada dua bukit. Bukit kiri, bukit Nenah kata. Bukit belah kanan, bukit Jambui. Bukit Nenah, bukit Jambui. Okey, kita ambil belah kanan, bukit Jambui. Kita ambil puncak bukit Jambui. Kita tengok macam tu kan, puncak bukit Jambui, kita tembak lah. Kita pakai lah kompas tu. Tengok berapa mil, kita terbalikkan, tolak dengan berapa? 6,400. Ada lah kiraan dia, bearing dengan back bearing tu. Kita tolak balik, kita terarih balik. Jadi di mana titik bersilang kita tu, itulah kedudukan kita. Cara mencari kedudukan lah. Sampai ilmu macam tu dia beri, dibekalkan membaca peta. So yang pertamanya cerita pasal ilmu. Saya tak sempat lah belajar dengan orang-orang lama dulu kan. Orang lama dulu dia boleh baca kontur tau, kecerunan tau. Mana ada dekat peta kan, peta kalau saudara-saudara semua saya rasa tahu tu, peta topografi tu, satu nisbah 50,000 tu kan. Kalau kita tengok peta tu kan, dia akan buat kontur gulung-gulung-gulung-gulung kan.
dia akan tulis 50 ke 60 ke 70 dia punya kecerunan tu kan. So kalau orang dulu-dulu kan dia tengok peta tu kan, dia antara gelung sini dengan gelung sini kan, dia akan ada panggil luah, dia ada ada satu lorong. Maksud dia bukit dengan bukit macam tu tau. Ha. Bukit macam tu, mana dia ni cerun kecerunan dia tu, sini kecerunan gelung, mana di sini dia kebiasaannya ada sungai, ada air. Kat sini akan ada ada lain biru. Lain biru tu ada air. Ha, jadi ni dia kata ilmu baca peta lah. Sebelumnya ada GPS, GPS ke handphone sekarang ni kan. Ha, dia cerita bekalkan kat kita ilmu, ilmu tentang baca peta. So bila kita ada ilmu tentang baca peta yang pertama sekali tu kan, kita boleh tahu tau kita di mana duduk dalam hutan tu. Di sebelah kiri kita ni ke pergi ke mana, pergi Taiping ke, pergi ke Beruas ke, pergi ke Kemunting ke. Sebelah kanan kita ni, kita tahu pergi ke mana. Dan terus lagi ni, kita tahu tak mana ada penempatan. Sebab dalam peta ni dia ada penempatan. Jadi kita tak tahu lagi. Dekat peta ni dia ada di antara bukit dengan bukit. Bukit dengan bukit, dia kan kontur gelung-gelung-gelung-gelung-gelung kan. Selalunya dia akan bersambung tu. Dia panggil pematang. Selalunya kan dalam di Malaysia ni kan, kalau bukit dengan bukit, contoh Banjaran Titi Wangsa kan, dekat belah-belah Pahang yang kita Banjaran Titi Wangsa kan. So dia ada satu pematang laluan, tak tak laluan binatang, laluan forest, orang tanam batu sempadan. Lalunya ada jalan, kita cari, kita jumpa. So yang pertamanya bagi saya adalah ilmu lah, ilmu tentang hutan tu sendiri. So kita bila kita duduk, maka hilanglah kita punya ketakutan tentang negatifnya hutan, tempat yang menakutkan, tempat yang sangat berbahaya. Sebab kita lupakan semua tu, kita fokus kepada peta, kompas dan juga kita punya rancangan perjalanan kita tu. Ha, itulah tu, dia macam kita contoh tuan-tuan semua kan. Tuan-tuan ada dekat KL. Sekarang ni ya, dekat KL, kata dekat Bukit Bintang lah sekarang ni. Kita nak pergi ke Rawang. Kita kalau mahir tentang area Kuala Lumpur dengan kawasan sekitar tu kan, kita dah nampak tu bayangan tu tau. Bayangan kita tu, aku dah pergi KL sekali, Bukit Bintang, aku nak pergi ke Rawang. Dalam mana aku nak lalu? Silap-silap ada 3 jalan atau 4 jalan. Nak pergi ikut Kelang Lama ke, nak pergi ikut Selayang ke, nak pergi ikut MRR2 ke, ataupun nak temui tebuk dekat orang kata Jalan Kucing dah. Jalan Kucing tulang belakang KL ni kan. Ha, ke situ. Dia nampak dah bayangan dia tu. Ha, bayangan ni akan ada bila kita ada ilmu. Pasal tu, kalau kita nak buat apa saja sekalipun, ataupun kita nak raut lidi, raut lidi orang tu nak buat penyapu daunyok kan, kena ada ilmu juga. Ilmu dah nak raut dia, pisau kena tajam, nak kena bagi sama, lidi nak kena ambil yang sama-sama, apa, jangan ambil yang muda. Nak kena, lepas tu kita kena nak ikat, ada banyak mana kita nak raut. At least dia kena ada. Paha kita kena lapik dengan kain, kalau tidak saat kita tarik tu kan, lekat habis, orang kata bau-bau daun hijau tu kan, kotor seluar kita. Setiap benda yang tuan-tuan perempuan nak buat, semestinya mesti ada ilmu. Itu yang bila orang tak pernah naik motor, tiba-tiba dapat naik motor, dia gila steering. Itu yang na'udzubillah lah. Okay. Jadi yang pertamanya saya nak kongsi tentang pengalaman hutan ni adalah ilmu tentang hutan tu sendiri. Ilmu ni tak susah. Pergi kursus, nak main kursus dengan saya ke? Okay, nak main kursus dengan saya kan? Saya rasa satu hari dah cekap dah. Satu hari dah cekap dah tentang baca peta tu. Saya kenalkan bahan-bahan dia. Contoh dia, ini adalah peta. Peta ni A, B, C, D, E. Ini adalah kompas. Kompas ni A, B, C, D, E. Macam ni nak buka dia, tengok dia, guna dia. Ini protractor, ini tali, nak tarik dia semua. Jadi kita ajak satu, satu, satu dulu. Dan lepas tu kita gabung, macam mana dia boleh bekerja bersama-sama. Itu konsep belajar lah. Kalau tuan-tuan perempuan semua nak belajar, adik-adik kat dalam, kat luar sana tu, kalau nak belajar sesuatu benda, nak belajar, kena pecah satu-satu dulu. Ambil yang ni dulu, ambil yang ni dulu, yang ni dulu. Nanti kena, barulah kita gabung. Macam kita belajar ABC atau alif bata.
alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Ah, daripada satu. Lepas tu lama-lama boleh dah cantum-cantum bacalah Quran, dapat bacalah surat, baca surat abang ke apa ke, kan? Ha, macam tu konsep dia. Apa-apa pun di dunia ni sama juga macam kita dilahirkan. Kita lahirkan kita menangis, betul tak? Menangis tak tahu pakai baju, lama mak kita besar dengan kita, bagi kita makan susu. Lepas tu kita boleh start kalih, lepas kalih kita boleh berguling. Lepas tu kita boleh angkat buntut baby tu, mak angkat, berdiri, jalan jatuh sampailah sekarang proses kita. Lama-lama kita akan kembali balik kepada asal. Ha, tak susah sebenarnya hutan ni. Kalau orang kata tu yang saya kata, hutan ni kalau cerita dengan saya hutan ni, saya bayangkan macam makan rian lah. Ha, kita boleh cerita salat belok ada apa semua. Okey, ni tentang ilmu hutan yang orang kata mengubah saya daripada duduk di bendang sampailah saya suka, saya sangat sayang, ha, sangat teruja, saya sangat rindukan hutan. Ha, macam tu. Okey, tu yang pertama eh, ilmu. Yang keduanya pula kita kata tentang hutan ni kan. Amboi, sat yang 20 minit noh. Baru nak cerita yang kedua. Okey. Yang keduanya saya rasa kita berhenti kot. Kita berhenti kot noh. Kita berhenti kat yang pertama ni. Nanti yang kedua nanti saya sambung. Saya janji saya sambung. Okey. So sebelum saya berhenti ya, saya ingatkan balik yang pertama persepsi kita tentang hutan, bagaimana kita nak menukarkan persepsi A kepada persepsi B. Okey, tentang hutan kita kena ada ilmu. Okey, saya dah ulas panjang lebar semua tentang hutan tu nanti. Okey, kena ada ilmu. Okey, untuk yang kedua nanti saya akan cerita pasal bila kita dah ada ilmu, kita akan buat, betul tak? Kita akan try. Contoh kita ada ilmu buat wow. Wakimetik, orang tahu wakimetik, ketik-ketik-ketik tu kan, berbulan ke. Bila kita dah ada ilmu, kita akan buat, betul tak? Kita buat kali pertama, agak-agak kita gagalkan lulus, kita akan tak dapat perfect lah. Buat lagi, dapat dah wow tu mau pacak naik dah, dah pandai main teraju, hijah teraju. Buat lagi, wow tu sengit sebelah, kita dah tahu dah cara nak counter sengit sebelah. Buat lagi, wow tu dia pacak naik, lepas tu dia tikam ke bawah, maksudnya berat kepala wow tu. Ha, kita kena tambah ekor. Kita buat lagi, sampailah buat banyak. Kita dah dapat waktu, dah pacak naik. Bila pacak naik, sini orang tau, sini jaga wow tau. Kalau tak pertandingan awal bulan, sampaikan kita buat, jatuh, buat salah. Kita belajar dari kesalahan, sampai kita dapat wow tu duduk kat sini. Tapi kalau pertandingan wow di Kelantan kan, di Kedah kan mana, wow tu dia depan daripada orang dari kat sini. Ha, ini dah melawan hukum fizik, hukum alam. Mana boleh wow duduk depan kat sini, angin ke depan. Patut wow duduk kat sini dan duduk tegak. Tapi teraju dia bagus, wow bagus, dia lajak, dia makan teraju ke depan. Itu yang wow champion tu. Jadi orang nak dapat macam tu, proses dia, saya nasihatkan kepada semua, saya berkongsi. Bukan sekadar ilmu hutan ni saja. Kita hidup di atas muka bumi ni macam tu lah. Okay, macam tu lah. Kita jatuh, buat lagi. Kita kena marah, jangan surrender. Dengan sender, kita kena marah ke, kita buat lagi. Sebab manusia yang selalu kena marah, manusia yang selalu kena hina, manusia yang selalu kena keji, kena fitnah, orang tu lama-lama akan jadi kuat. Dengan syarat dia tidak putus asa, dia tidak give up, menangis, lepaskan perasaan tu. Nanti satu benda pembelajaran dia akan dapat. Okay, ha, itu di sebalik cerita yang tentang pengalaman hutan ni tadilah. So, saya kongsi, saya masukkan sekali lah sama-sama apa yang saya tahulah nah. Okey, untuk yang keduanya, seri yang kedua nanti saya akan cerita tentang pengalaman hutan tu sendiri, daripada ilmu yang saya dapat tu, kompas semua saya dapat, saya gabungkan, saya dapat satu pengalaman, sehinggalah pengalaman mengajak saya dan sampailah saya sayang pada hutan tu. Okey, nanti insyaAllah kita sambung, kita jumpa lagi untuk episod hutan yang kedua ni nah. Episod hutan yang kedua ni saya cerita tentang pengalaman hutan saya lah. Niat hati saya bila tuan-tuan semua dengar ini, tuan-tuan dapat sesuatu benda yang penting lah, maklumat yang berguna tentang hutan, yang mana boleh digunakan kalau tuan-tuan sahabat-sahabat semua nak masuk hutan. Umpamanya macam inilah, saya bagi nasi lemak. Dekat nasi lemak tu ada nasi lemak daun pisang kan,
ada tuang sambal banjir, ya, sambal banyak tu, ada kacang 5-6 biji, ada telur sejorong orang kata tu, bagi 4 telur, pakai ada ikan masin goreng sikit-sikit. Bawa nasi tu nanti, bekalan nasi tu, sebagai nasi bawa lah pergi masuk hutan, pergi berkelah, insyaAllah saya cubalah ilmu yang saya ada, saya tak rahsia, saya kongsi, saya cerita semualah. Okay, kita jumpa nanti siri hutan, perkongsian hutan kedua. Saya tak nak bagi video ni panjang. Okay, saya nak buat pendek, bukan apa, nanti terlalu panjang, satu jam tak syok orang kata, cukup-cukup kadar dia tu kat setengah jam siri saya. So itu saja untuk kita kali ni. Kita akan bercuti panjang lah, kita bercuti panjang esok hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, kita cuti yang mana balik kampung. Kan saya pun sama, doakan saya doakan tuan-tuan juga, semua kita selamat lah, selamat ahli keluarga kita semua selamat. So saya ucap terima kasih sekali lagi lah, kita jumpa lagi lah. So saya nak naikkan kata Braziba tu kan, tu yang pertama yang tadi tu, saya keluar Braziba. Setiap kali iklan Braziba adalah saya akan letakkan kata-kata war cry, kata-kata yang ikut prinsip hidup saya lah. So terima kasih, kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Braziba, command and do. Salam hormat semua.